Oke, assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Akmal Bunusagara. Nah, jadi pada video kali ini saya di sini akan membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat velocity otomatis hanya menggunakan aplikasi CapCut. Nah, jadi ini adalah fitur terbaru dari aplikasi CapCut. Di sini teman-teman bisa mencobanya dengan teman-teman menonton video ini sampai akhir. Nah, jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa bantu channel Akmal Bun ini dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Play Store. Pertama-tama, teman-teman langsung saja unduh aplikasi CapCut. Dan bila sudah, di sini teman-teman bisa install. Dan bila sudah, teman-teman langsung buka saja aplikasi CapCut-nya. Nah, bila sudah, di sini teman-teman tinggal pergi pada edit, lalu teman-teman pilih pada proyek baru. Dan untuk videonya teman-teman bisa cari sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Misal untuk contoh saja saya akan menggunakan video yang ini. Bila sudah di sini teman-teman tinggal klik tambah. Nah, jadi ini adalah preview sebelum dieditnya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini sangat mudah sekali teman-teman untuk membuat velocity otomatisnya atau gerakan cepat dan lambatnya. Teman-teman tinggal klik untuk videonya dan teman-teman bisa lihat di bawah untuk fitur-fiturnya. Di sini teman-teman tinggal cari untuk namanya, yaitu gaya. Jadi ini dia untuk tampilannya. Bila sudah di sini teman-teman tinggal klik kecepatan. Di sini teman-teman tunggu saja untuk proses loadingnya hingga 100%. Dan bila sudah untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi akan seperti ini. Di sini teman-teman bisa menambahkan untuk audio ataupun musiknya dengan teman-teman mengklik tambahkan audio. Lalu teman-teman bisa klik pada suara. Setelah itu di sini teman-teman tinggal cari saja pada perangkat teman-teman. Nah, misal di sini saya akan menambahkan lagu dari Aaron Smith ini. Dan kita geser untuk musiknya. Dan yang terakhir di sini teman-teman untuk cara membuat efek cahayanya, teman-teman sangat mudah, yaitu tinggal klik pada overlay, lalu tambahkan overlay, dan teman-teman cari ataupun buat saja untuk fotonya, yaitu background berwarna putih saja. Bila sudah di sini kita lebarkan saja seperti ini, tinggal scale saja seperti ini, dan teman-teman tinggal atur seperti ini. Lalu di sini teman-teman tinggal pilih pada gabungkan, lalu klik pada pencerahan, lalu checklist. Dan untuk pada sesuaikan ini, di sini teman-teman pilih kecerahannya, kita fullkan menjadi 100% dan cahaya juga menjadi 100%. Jadi akan seperti ini hasilnya. Nah, jadi akan seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal atur-atur saja, sesuaikan dengan beat musiknya. Jadi seperti itu untuk tutorial kali ini, dan untuk hasilnya saya akan tampilkan di akhir video. Nah, bila sudah di sini teman-teman tinggal klik untuk resolusinya. Misal saya akan menggunakan 720 saja.
sini langsung ekspor saja videonya. Nah, jadi mungkin sekian tutorialnya. Jadi ini dia untuk hasil videonya. Nah, jadi mungkin sekian tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu channel Akmal Bayanu ini dengan like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.